foto sama idola nih. Ya bukan orang yang betulan sih, cuma patungnya. Di Malang, Jawa Timur ada yang baru nih. Museum Lilin Legend Star. Yang ada di sini, ya patung-patung bintang legenda dong. Dari dunia perfilman, siapa tak kenal tokoh perfilman yang jago Jeet Kune Do, Bruce Lee. Atau ahli Wing Chun, Donnie Yen. Nah, kalau yang mau foto sama superhero ada juga nih. Mulai dari Wonder Woman, Wolverine-nya X-Men, sampai Captain America. Yang ngefans sama atlet olahraga jangan sedih. Ada Lionel Messi, Kobe Bryant, sampai Michael Jordan. Politisi, negarawan juga ada loh. Di antaranya patung Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Presiden AS Donald Trump. Dan The Duke and Duchess of Cambridge, Pangeran William dan Catherine Middleton. Nah, yang pengen jadi fisikawan terkenal bisa berfoto sama tokoh teori relativitas Albert Einstein. Wah, macam-macam banget ya patungnya. Pantes aja pengunjungnya senang. Sini juga cukup bagus juga sih. Tadi udah keliling-keliling juga. Lilin-lilinnya juga patungnya itu bagus. Jadi kelihatan asli gitu, Mas. Mbak, ini tadi yang paling disuka patungnya mana? Patung yang paling suka itu yang Albert Einstein, Mas. Itu tampak nyata sekali sih. Ternyata ukuran patung lilin ini memiliki perbandingan yang sama dengan orang aslinya loh. Kita konsep awal satu adalah untuk menghargai pahlawan kita yang ada di Indonesia yang selama ini hanya dijadikan patung-patung dikasih di pinggir jalan, sekarang kita angkat lebih berharga lagi, kita buatkan istananya pahlawan itu, kita buatkan istananya. Favorit pengunjung satu Istana Negara, yang kedua Istana Amerika di White House yang kita sekarang ada ini. Berlokasi di kawasan Jawa Timur Park 3, ada 12 zona koleksi sesuai tema tokohnya. Total ada 120 patung lilin yang dipamerkan. Nah, yang mau main ke sini nih, siapkan uang Rp50.000 per orang. Dan kamu bisa datang dari pukul 2 siang hingga 11 malam. Tutus Sugiarto melaporkan untuk NET.